Baik, kali ini Ngaji Rosso akan menampilkan tayangan tentang benda pusaka yang bersejarah. Sebagai kekayaan budaya Nusantara, pemilik Bapak Safari benda pusaka yang kami dapatkan ini melalui dengan cara 1. Membeli 2. Pemberian 3. Penemuan. Jika Anda berminat dan tertarik, silakan hubungi nomor telepon yang sudah tertera di sini untuk keperluan sebagai berikut. 1. Mempelajari ilmu arkeologi. 2. Mendalami ilmu tentang sejarah peradaban. Baik, kali ini Ngaji Rosso akan menampilkan tayangan tentang benda pusaka yang bersejarah. Sebagai kekayaan budaya Nusantara, pemilik Bapak Safari benda pusaka yang kami dapatkan ini melalui dengan cara 1. Membeli 2. Pemberian 3. Penemuan. Jika Anda berminat dan tertarik, silakan hubungi nomor telepon yang sudah tertera di sini untuk keperluan sebagai berikut. 1. Mempelajari ilmu arkeologi. 2. Mendalami ilmu tentang sejarah peradaban. Baik, kali ini Ngaji Rosso akan menampilkan tayangan tentang benda pusaka yang bersejarah. Sebagai kekayaan budaya Nusantara, pemilik Bapak Safari benda pusaka yang kami dapatkan ini melalui dengan cara 1. Membeli 2. Pemberian 3. Penemuan. Jika Anda berminat dan tertarik, silakan hubungi nomor telepon yang sudah tertera di sini untuk keperluan sebagai berikut. 1. Mempelajari ilmu arkeologi. 2. Mendalami ilmu tentang sejarah peradaban. Baik, kali ini Ngaji Rosso akan menampilkan tayangan tentang benda pusaka yang bersejarah. Sebagai kekayaan budaya Nusantara, pemilik Bapak Safari benda pusaka yang kami dapatkan ini melalui dengan cara 1. Membeli 2. Pemberian 3. Penemuan. Jika Anda berminat dan tertarik, silakan hubungi nomor telepon yang sudah tertera di sini untuk keperluan sebagai berikut. 1. Mempelajari ilmu arkeologi. 2. Mendalami ilmu tentang sejarah peradaban.